Akan ini apa ini Pak? Gunanya nih? Ini rem ini, mana rem parkirnya, mana rem trailernya? Ini rem trailernya. Oh. Ini pada saat penurunan ataupun jalan licin, nih, Pak, ya? Jalan licin kita menggunakan rem trailer. Ya, ya. Nah, kalau kemudian yang ini rem parkir. Oh, rem parkir. Ya. Oh. Rem parkir. Ditarik dia Pak ya, Pak. Ditarik. Oh, ya. Ya, ditarik baru dilepas. Iya, iya, iya. Nah, ini sudah mau jalan. Tapi kalau kita mau parkir harus ditarik ke bawah. Iya. Nah, oke lah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya. Boleh kenalan lu, Pak? Ya, boleh. Hendra. Oh, namanya Hendra, ya, Pak ya. Operator dari trailer 01. Oh ya, dari mana asal, Pak? Saya dari Buton, Sulawesi Tenggara. Oh, dari Buton ya, guys. Khususnya di Bau-Bau, tapi di Pasar Wajo. Oh iya, di kecamatan. Oke, Pak ya. Nanti ya, tolong Pak diajari teman-teman kita yang ingin belajarin, Pak, bawa trailer waktu di saat maju aja nih, Pak. Iya, sebelumnya ini kita perlu langkah pertama ya. Langkah-langkah pertamanya ini kan Hawa 371 ini ya, dia ini persenelannya 1 sampai 10. Oh. Jadi ada high, ada low-nya. Oh, ini guys ya. Ya, jadi low-nya itu dia 1 sampai 5. 1 sampai 5 ya. Iya. Ya, ya. 1 sampai 5, kemudian high-nya itu dia 6 sampai 10. Ini guys ya, kelihatan. Ya. Kemudian gigi mundurnya ini ada dua juga ini, ada light-nya, ada low-nya ya. Low-nya. R ya, R1 sama R2 R1, Pak ya. R1, R2. Ini. Oke, Pak. Memang sebelumnya kita kalau panel-panel ini Pak sudah ada ini Pak, tutorial ya. Mobil Hobo trailer yang sebelumnya, video sebelumnya sudah ada tutorial panel-panel, Pak. Ya, ya. Yang perlu kita pelajari sekarang ini Pak cara mengoperasikan aja supaya injak dulu pedal koplingnya. Oh, kopling ya Pak ya? Ya, pedal koplingnya diinjak, kasih rata, ya, kemudian ya, masuk gear 1. Jangan lupa, ya, jangan lupa ya kawan-kawan, ya, rem tangannya harus dilepas. Oh, rem tangan ketika dilepas. Ketika kita ya, sudah mau jalan. Ya, ya. Baru digas ya Pak ya? Jangan lupa, ya, untuk pemula itu, apalagi kita training mau masuk ke perusahaan, klakson ya, terlebih dahulu. Klakson ya Pak ya? Klakson dua kali itu menandakan maju, bahwa maju. Klakson tiga kali menandakan bahwa mundur. Oh, kalau klakson panjang itu menandakan bahwasanya ada mobil yang melintas. Oh. Atau mungkin mobil yang mau mundur, jadi kita harus klakson panjang. Iya, iya. Oke, oke Pak. Ya. Oke, oke baiklah Pak. Kita akan mau maju. Ya, maju Pak ya. Klakson. Pijak gas Pak ya. Iya. Oh, pijak gas guys. Lepas gasnya, kopling, pijak lepas gas. Oh ya, ini maju ya posisi ya, ini ya. Sudah maju nih guys ya. Ini tandanya maju nih. Oke. Oke Pak, sekarang masuk dua Pak. Ya, masuk dua. Kita upayakan speedo meternya ini, kilometernya dia harus 15 sampai ya, 20. Oke Pak. Baru masuk dua. Masuk dua. Ini masuk gear dua. Dua, dua ya. Ya. Oke Pak. Ya, dua. Ya. Sama ya dengan yang pertama tadi. Iya ya. Gas. Masuk tiga. Masuk tiga. Ya. Oke, ini gear ya, tiga. Tiga nih guys ya. Gear empat. Iya, masuk empat Pak. Iya. Iya. Ini gear empat. Empat. Iya. Oke. Kemudian masuk lagi gear masuk lima. Lima ya. Seperti yang dari awal yang dipraktekkan tadi bahwasanya ini gear 5. Oh ya, oke Pak. Sekarang gear masuk high. High-nya. High ya. Jadi high-nya itu kalau supaya dia terelilis ini, iya, harus kita free dulu baru ya, naikkan. Ya. Naikkan. Oh. Loncengnya ya, baru masuk gear 6. Iya. Ya. Ini okay, gear 6. Oh, ini gear 6 Pak ya. Ya, ini sudah agak laju ini. Oh iya ya. Besarnya ini. Oke lah Pak. Dan masuk 7. 7. Oke Pak, ya. 7. Kemudian 8. 8. Kemudian 9. 9. Ya. 10. 10. Ini harus sudah gasnya sudah harus digas ya Pak ya. Gas. Ya, oke Pak. Oke Pak. Oke Pak. Kembali lagi. Ya. Kembali. Oke Pak, sekarang sudah kita pelajari masukkan giginya atau majunya. Sekarang kalau maju itu bagaimana caranya kita Pak membawa trailer ini Pak kalau maju. Jadi, atau mau belok Pak? Bedanya trailer sama mobil biasa itu, ini mobil trailer ini dia harus kita ambil haluan dari jauh.
Oh, kalau mau belok, Pak, ya? Iya, kalau pada saat kita mau belok, baik kita mau belok kiri maupun kita belok ke kanan. Oh, jadi boleh dipraktikkan dulu, Pak, biar saya, Pak. Oh, oke, Pak, ya. Jadi, maju ke arah? Mau arah ke kiri. Ke arah kiri, ya? Kiri, ya? Mau belok ke kiri. Iya, ya. Berarti putar lu setirnya ke arah kiri, Pak, ya. Biar supaya dilihat pemirsa. Ya. Seperti ini. Iya, ya, oke. Oke, Pak, saya... Oh, dia mau belok ke kiri, guys. Oke, guys. Ini kelihatan, guys, ya. Kelihatan ini ban bodinya. Ban trailernya kira-kira lari 2 roda, guys. Dari ban bodi ke ban trailer lari 2 roda kalau menikung, guys. Jadi ingat itu, kalau menikung kita harus round dulu karena ban trailernya lari 2 roda. Jadi kita ini tikung sebelah kiri, nanti kita lihat lagi tikung sebelah kanan, guys, ya. Tikung sebelah kanannya. Ini lagi, guys, ya. Nah, oke, guys, tengok. Tikungan sebelah kanan, dia begitu juga, guys. Jadi kalau menikung dia tetap lari, ban trailernya dia ban bodi. Ban bodinya, nah, atau guys, nah, lari kira-kira 2 roda. Jadi hati-hati, guys, ya, kalau tikungan itu harus diambil round dulu. Oke, guys, jangan lupa subscribe, like, dan share, ya, supaya channel ini bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.